Mitra Baik Hati, pagi ini saya ada di atas jembatan Semampir. Kurang lebih panjang dari jembatan ini adalah 116,2. Di samping saya, kiri kanan ada apartemen Balai Hinggil. Ini gedung Balai Hinggilnya. Depannya lagi ada Nawangsa. Kita akan menuju ke Pondok Chandra untuk goes. Cukup ramai pagi ini. Mereka yang bersepeda menikmati udara segar di pagi hari di Kota Surabaya. Terus ikuti saya. Saya sudah memasuki Pondok Chandra, ditandai dengan banyaknya pohon palem ketika kita memasuki Pondok Chandra. Di sebelah kiri kanan itu kita memasuki, kalau mau ke tol Tambak Sumur, mau ke bandara atau mau ke Malang, Sidoarjo. Nah, itu pintu tolnya. Cukup jauh ya, tidak begitu jelas. Oke, di depan sana kita akan menuju ke Pondok Chandra. Halo, di perjalanan pulang saya menemukan ada seorang ibu penjual semanggi Surabaya. Makanan ini khas Surabaya sebenarnya, tapi karena sudah sangat sedikit orang yang menjual, jadi kalah tenar sama rujak cingur, sama lontong balap. Ayo kita akan coba-coba lihat. Saya akan beli. Kita akan incip-incip semanggi Surabaya. Ibu, lagi semanggi Surabaya, satu bungkus berapa, Bu? 10.000. 10.000, oke. Saya bungkus, Bu. Semanggi Surabaya ini bedanya sama pecel apa ya, Bu? Kelihatannya juga bumbunya. Kita lihat, teman-teman, ini bumbunya seperti bumbu pecel. Bedanya apa ya, Bu? Bedanya semanggi itu bumbunya pakai itu, ketela. Oh, bumbunya pakai ketela. Ya, ubi rambat tuh. Pakai ubi rambat. Oh, iya. Sayur-sayurnya, Bu. Sayur-sayurnya ini ada. Ini semangginya. Ini apa, Bu? Daun semanggi ya? Oke. Okay. Kembang turi. Ah, kembang turi. Sama jambang. Jambang, oke. Okay. Wah, ini makanan sehat, teman-teman. Pakai sambal, sip. Mantap, Bu. Saya bungkus dua ya, Bu. Kalau nasi pecel kan pakai peyek, Bu. Kalau ini semanggi pakai kerupuk uli. Uli. Kerupuk uli itu terbuat dari apa ya, Bu, ya? Dari tepung beras. Oh, kerupuk uli ini terbuat dari tepung beras. Saya coba bungkus dua, teman-teman. Oke. Cukup, Bu. Jangan terlalu banyak, Bu. Oke, jambanya aja yang ada. Ya. Jamba. Oke. Ini kembang turi. Ya. Cukup. Jadi teman-teman lihat bumbunya ini, kalau dilihat sekilas seperti bumbu pecel, tapi ini ada campuran ketela, ya, Bu, ya? Iya. Nah, ini yang membuat bedanya semanggi. Ini makanan sehat, teman-teman, dan sudah jarang yang jual di Kota Surabaya. Ini kalah tenar sama makanan yang lainnya, padahal ini makanan sehat.
Oke, terima kasih teman-teman. Nanti saya pulang saya akan review makanannya. Dari Jalan Mer, dari Pondok Chandra tadi saya akan pulang ke rumah. Terima kasih. A few moments later. Bumbunya ini melimpah, terlalu banyak menurut saya. Kita coba tuang setengah aja dulu. Yes, kelihatannya enak ini. Kita mau coba mencicip semanggi khas Surabaya. Saya coba dengan kerupuk pulinya. Saya kasih semanggi, kembang turi, dan sedikit cambah. Kita makan dengan kerupuk pulinya. Yuk, monggo. Enak kok. Bumbunya memang lebih manis daripada pecel. Tapi menurut saya cukup enak. Jadi kita kupuli sedikit. Kalau dimakan pakai kerupuk pulih lebih enak. Oke. Terima kasih teman-teman yang sudah mengikuti video saya. Semoga kita terus diberikan kesehatan dan umur panjang, kebahagiaan untuk menjalani hari-hari kita. Terima kasih, Tuhan beserta kita. Amin.